Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'anun Amma Ada mim bertajdid Dia hukumnya adalah gunnah Gunnah adalah kita dengungkan Amma Dan kita tekan kurang lebih dua ketukan Yatasa'alun Sin fathah sa Bertemu dengan alif Hukumnya adalah mattabi'i Namun mattabi'i ini spesial Dia bertemu lagi dengan hamzah Namun dalam satu kata Yang utuh Tidak terpisah Maka hukum tajwidnya adalah Mat wajib mutasil Mutasil artinya tersambung Maka wajib kita baca 5 hingga enam Enam harakat lun ada lam bomah bertemu dengan waw mati mat karena dia berada pada akhir ayat atau waqaf dia berubah menjadi MAT'ARIB LISUKUN sukun anin azim anin alif lam bertemu dengan nun biasanya dalam cetakan-cetakan kita ini sudah ditandai dengan tasydid, maka alif lamnya otomatis tidak kita baca. Sudah kita terbantu dengan adanya tanda tasydid yang bermakna idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan tanpa membaca alif lam. Naba'il azim. Jika tadi dimasukkan tanpa membaca alif lam, berikutnya adalah kebalikannya yakni alif lamnya harus kita baca dengan jelas al azim alif lamnya kita baca dengan jelas kita hukumin dengan izhar qamariyah al azim azim za kasrah bertemu dengan ya mati dia mat tabi'i namun karena di akhir ayat seperti ayat sebelumnya yakni berubah menjadi mat arid list sukun. Boleh kita baca dua harakat hingga lima maupun enam. Enam harakat. Alladhihum fihi mukhtanifun. Dhal kasrah di. Kasrah bertemu ya mati. Hukumnya mat tabi'i. Kita baca dua harakat. Hum fihi. Hum mim mati. Bertemu dengan fa. Mimnya harus mengatup sempurna karena izhar syafawi. Fihi fa bertemu dengan ya kembali kasrah bertemu dengan ya mati seperti sebelumnya yakni mat tabi'i mukhtanifun fa dhamma bertemu dengan waw yang mati mat tabi'i berada pada akhir kalimat atau wakaf seperti sebelumnya yakni mat aril lis sukun kalla saya'lamun kalla lam fathah fathah bertemu dengan alif dibaca dua harakat mat tabi'i lamun mat tabi'i berada pada akhir ayat yakni mat arif lis sukun kembali kita temukan thumma kalla saya'lamun thumma mim bertasydid kita hukumi dengan ghunnah kita dengungkan dan kita tahan sejenak kurang lebih dua kali ketukan thumma kalla lam fathah bertemu dengan alif fathah bertemu alif hukumnya mat tabi'i saya'lamun lamun ini mat tabi'i yang berubah menjadi mat arid lis sukun Alam naj'alil ja al arda mihada Alam Mim sukun bertemu dengan nun Maka mimnya wajib sempurna mengatup bibir kita Alam na Karena izhar syafa syafawi Naj'a Jim mati berada pada tengah-tengah daripada ayat Maka kita hukumi dengan kalqalah atau pantulan yang ringan qalqalah sughra al arda alif lam qamariyah bertemu dengan hamzah maka kita sebut dengan izhar qamariyah alif lam qamariyah wajib kita membacanya dengan jelas mihada jika sebelum-sebelumnya kita temukan yakni mat tabi'i yang berubah menjadi mat arid li sukun Nah, di sini ada fathatain yang berada pada wakaf, yakni kita namai dengan mat iwad. Bukan kita baca dengan miha dan, tapi kita lepas sebanyak dua harakat tanpa berhenti. Miha ada mat angimat, waljibala utada, waljibala. alif lam bertemu dengan huruf. Jim alif lam Qamariyah ba fathah bertemu dengan alif ba dua harokat daripada mat tobiyai au fathah bertemu dengan Waw mat lain kita bacanya dengan lembut ta da, ta da. kembali kita temukan mat tobiyai ta kemudian da sebagai mat mad iwad seperti sebelumnya. Wa khalaqanakum azwaja. Ada qaf mati. Khalaqa. Kita sebut dengan pantulan yang ringan karena berada di tengah-tengah qalqalah -tengah. sughra. Kum a mim yang mati. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Kita hukumi dengan izhar syafawi. Dua bibir kita mengatup dengan sempurna. Azwaja wa dua harokat ga ini adalah mat riwat wa naumakum subata wa na nun fathah fathah bertemu dengan alif yakni mat nau ada nun fathah fathah bertemu dengan waw mati yakni mat lain atau dibaca lembut. Kum subata mim sukun bertemu dengan sin izhar syafawi. Kemudian subata ba fathah bertemu dengan alif kemudian di akhir ada fathatain ada kita sebut dengan matba'i kemudian yang terakhir dengan ta adalah mat iwad tidak kibat kita baca dengan tan tapi hatta waj'alna ja al-laila libasa wa ja karena ini mat tabi'i kemudian bertemu dengan alif lam maka kita tidak membaca mat tabi'inya kita langsung menuju alif lam yang bertasydid wa ja'alna al-laila lam fathah la bertemu dengan Ya atau ya sukun atau mati. Dia hukum tajwidnya adalah mat lain. Lima, liba. dua harokat kita sebut dengan mat tabi'i Kemudian ada mat 'aiwat', kita jumpai kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.